Oke guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue mau buat konten bandingin TapTap versi lama sama versi baru ya guys ya. Nah di sini gue ada dua versi TapTap. Di atas ini versi lama, yang di bawah itu versi baru. Nah untuk kelebihan dan kekurangannya itu untuk aplikasi sendiri ya. Yang versi lama itu ukurannya 31 MB. Sedangkan yang versi baru itu 45 ya guys, 45. Nah langsung aja kita coba, kita bandingi yang pertama ya guys ya. Yang biasanya gue pakai di HP gue ini yang versi lama. Kita install dulu. Oke udah selesai, langsung aja kita buka aplikasinya. Oke kita buka, Oke, tampilan awalnya kayak gini guys. Ada anak kecil tadi kayak biasa. Oke. Di sini yang pertama kalian harus setting itu adalah di ini disetting, kalian buka settingan, klik umum terus video. Nah, kok ada setting-settingnya ya, Bang ya. Di sini kalian harus setting guys supaya enggak kota-kota kalian enggak boros ya. Karena setiap kalian scroll itu pasti ada video-video. Nah, untuk wifi ya, kalian bisa menggunakan wifi atau apa gitu kan. Oke kita kembali lagi. Nah untuk tampilannya ya kayak gini, yang versi lama ya guys ya. Untuk telusuri, ini untuk telusuri game yang pengen kalian cari, ini genre-genrenya. Nah ini untuk momennya guys. Nah untuk kelebihannya itu di sini kalian nggak perlu login ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu login untuk api tap-tapnya, lebih ringan. Nah di sini untuk mencari game yang lagi beta atau lagi pre-daftar, kalian bisa klik di sini di peringkat. Nah di sini yang game-game populer, ini yang baru rilis, ini game yang baru rilis, ini dia, ini game yang pre-daftar guys ya, yang bakalan keluar nggak tahu kapannya. Nah, karena itu kita bakalan pre-daftar untuk dapetin notifnya. Ini terlaris, oke, terbanyak. Nah, di sini notifnya karena kita nggak login, kita nggak ada notif, guys ya. Tuh, nggak ada notif. Oke, mungkin itu aja yang untuk versi lamanya, guys. Langsung aja kita coba yang versi lama, barunya, guys. Langsung aja kita pasang lagi yang versi barunya. Oke selesai, kita buka lagi. Oke, tampilan yang pertama itu cuman gambar tap-tap aja guys ya. Nah, di sini udah ada animasinya, itu Genshin ini guys ya, Genshin. Nah di sini kalian wajib login guys, beda dengan yang versi lama. Kalian tinggal masuk ya, tinggal downloadnya game yang kalian mau. Tapi yang untuk versi baru ini kalian harus login dulu guys. Nih kalian mau daftar login, misalkan kalian punya akun, udah akun punya lama, tinggal login aja guys, karena gue pakai Google, gue loginnya pakai Google guys. Nah kita udah login ya, biasa kita setting dulu tap-tapnya. Nah di setting, untuk settingnya ada di sini guys, di pojok kiri atas nih, gambar ini gambar astronot ini di kanan atas, terus di umum. Nah ini matikan guys, untuk kalian yang menggunakan data seluler ya guys. Kalau wifi kalian boleh centang aja, nggak usah setting kalau mau. Oke nah di sini untuk tampilan apa kalian apa namanya itu profil ya guys, yang di sini ada flowing, flower, like. Oke nah di bawah ini ada apa namanya itu postingan kalian. Nah, postingan kalian, nih postingan kalian yang pernah kena posting,
tersimpan di drive. Oke, nah untuk flowingnya nih di atas. Flowingnya apa bang? Oke, flowing ini yang kalian ikuti guys, yang kalian ikuti atau yang mungkin kalian daftar awal, terus auto follow ya guys ya, follow beritanya. Oke, untuk genre-genrenya itu beda dengan yang tadi ya guys ya. Nah, genre-nya itu ada di sini. Tuh genre-nya. Venture, arcade, broadcast, and casual. Nah, untuk cari gamenya kalian bisa simpel. Ini di sini, ada di sini. Nah, ini tampilan awalnya, guys. Ini carinya di sini. Terus ini notifikasinya di sini. Ini kalau yang tadi kan enggak ada notifikasi karena enggak login, enggak susah-susah pakai login, simple, enggak kayak yang baru kalian harus login dulu. Oke, di sini ada ya notifikasi, sini game kita perbaruan, ini terdaftar. Oke, terdaftar apa ini? Oke, ini yang udah kalian daftar guys ya. Ini oke, kayaknya ngelag guys. Oke, paket gue habis guys, mantap kali bah. Oke, paket gue habis. Terus kalian di sini bisa buat artikel nih, di sini buat artikel kalian sendiri, video atau apa. Terus kalian bisa nyari apanya di mana bang. Oke, cari apanya itu, aduh paket nggak ada guys. Nah, di sini share nih, share, tinggal kalian klik share ini. Ini tombol ini untuk lihat game pre-daftar atau game populer atau baru liris. Yes, simple. Mungkin gue nyaranin kalian pakai yang ini guys, yang versi barunya itu ya fiturnya lebih gampang, lebih apa namanya, dipermudah kita guys. Nah, di sini ada genre-genre juga nih, nih game Marvel terfavorit nih, nih. Oke, banyak. Nah, game populernya ada di sini, game populernya ini daftar awal, ini yang kayak tadi kalian daftar awal tuh guys. Oke, ya ini baru rilis, game yang baru rilis. Oke guys, mungkin sekian aja perbandingan yang versi lama dengan versi barunya guys. Sorry guys, kuota gue habis, nggak bisa scroll lagi. Oke, stay untuk next videonya guys, atau kalian bisa komen next kita buat video apa. Okay, thank you.